Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas drama dan film Gim Min Jae. Dari tahun 2015 sampai akhir tahun 2020, Gim Min Jae sudah membintangi 10 drama dan 3 film. Drama terbaru Gim Min Jae yaitu Do You Like Brahms? Drama ini bercerita tentang siswa musik klasik yang memperjuangkan impian mereka di tengah-tengah kenyataan hidup yang keras. Dalam drama tersebut, Gim Min Jae berperan sebagai Park Jun Young, seorang pianis jenius yang memiliki emosi yang kompleks tentang bermain piano. Drama kedua di tahun 2020 berjudul Dokter Romantik 2. Drama ini bercerita tentang dua dokter muda bernama Chang Xie yang diperankan oleh Lee Seung Kyung, di mana Gim Min Jae berperan sebagai Pa Geun Ta. Yang ketiga ada drama Flower Crew Joseon Merit Agency pada tahun 2019. Drama ini bercerita tentang seorang pandai besi dari pinggir desa yang mengalami perubahan di usianya yang masih 23 tahun, yakni saat ia tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi Raja Joseon. Gim Min Jae berperan sebagai Ma Hoon. Drama keempat ada The Great Seducer. Drama ini bercerita tentang permainan cinta remaja pria kaya bernama Kwon Seon, diperankan oleh Woo Do Han. Kisahnya bermula saat sahabat patah hati setelah dicampakkan membuat sahabatnya berniat untuk membalas dendam. Gim Min Jae berperan sebagai Lee Se Ju. Yang kelima ada drama Hit the Top. Drama ini bercerita tentang persahabatan selama menjalani tren di sebuah agensi. Gim Min Jae berperan sebagai Lee Ji Hoon. Yang keenam ada drama Dokter Romantik pertama yang rilis pada tahun 2016-2017. Yang ketujuh ada drama Guardian The Lonely and Great God atau Goblin. Drama ini bercerita tentang seorang pria yang dihukum dengan memiliki hidup yang abadi. Gim Min Jae berperan sebagai Wong Yul. Yang kedelapan ada My Little Baby. Drama ini berkisah tentang seorang detektif, anggota tim khusus investigasi yang bertugas menyelidiki kasus kekerasan. Gim Min Jae berperan sebagai Yoon Min. Drama ke-9 ada 20 Again. Gim Min Jae berperan sebagai Kim Min Soo. Yang ke-10 ada drama My First Time. Drama ini bercerita tentang persahabatan yang sudah mengalami manis pahitnya hidup. Gim Min Jae berperan sebagai Soo Jian. Untuk ketiga film Gim Min Jae, yang pertama adalah Love Wrestling, yang kedua Swing Kids, yang ketiga ada Feng Shui. Itulah drama dan film Gim Min Jae. Jangan lupa nonton drama dan filmnya. Sampai jumpa di video berikutnya.